70 pemilik tanah yang akan terdampak proyek jalur jalan lintas selatan-selatan menghadiri sosialisasi tanah untuk pembangunan jaringan jalan lintas selatan atau Pansela ruas jalan Jeladri Karangbolong di Balai Desa Jeladri Kecamatan Buayan Kamis 11 Oktober 2018. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, PLT Asisten 1 Sekda Muhammad Amiruddin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Slamet Mustolha, Pejabat Pembuat Komitmen PPK Jalan Jeladri Tambak Mulyo Congot Awang Novita, perwakilan dari Bank Jateng, Muspika Kecamatan Buayan, serta para pemilik tanah di sekitar proyek Jalan Jeladri Karangbolong. Dalam sambutannya, PLT Asisten 1 Sekda berharap masyarakat khususnya para pemilik tanah untuk dapat mendukung pembangunan jalan tersebut. Karena dengan dibangunnya jalan lintas selatan tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Jeladri. Menurut Ketua PPK Awang Novita, pembangunan jalan tersebut rencananya dari perempatan Jeladri hingga tersambung dengan ruas jalan Tambak Mulyo, Kecamatan Puring. Menurut rencana, ruas jalan Jeladri Tambak Mulyo akan lebih lebar 1 meter dari jalan Tambak Mulyo Congot yang hanya 6,5 meter. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru dari Menteri Pekerjaan Umum yang salah satunya mensyaratkan pembangunan jalan nasional minimal 7,5 meter serta bahu jalan selebar 2,7 meter. Awang Novita menambahkan, meski lebar jalan yang akan dibangun hanya 7,5 meter, namun pemerintah akan membebaskan tanah sepanjang 24 hingga 26 meter. Dengan lebarnya tanah yang dibebaskan tersebut, diharapkan pemerintah suatu saat dapat membangun 4 lajur seperti lebar jalur Pantura, Pulau Jawa. Kadis PU menyampaikan kepada para pemilik tanah bahwa akan ada tim independen yang akan menaksir harga tanah, bangunan, serta tanaman yang terdampak pembangunan tersebut. Sehingga diharapkan pemilik tanah tidak perlu khawatir terhadap bangunan dan tanaman yang terdampak proyek jalan tersebut. Saya kira masyarakat di Jeladri ya nggak ada permasalahan, Pak. Artinya warga ya, menyadari bahwa ini mungkin sudah kesepakatan dan warga juga mengharapkan jalan itu bisa terlaksana. Kaitannya dengan pembebasan, ya mungkin harapan warga bisa ganti untung, artinya tidak dirugikan begitu, Pak. Dari Desa Jeladri, Kecamatan Buayan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.